Assalamualaikum sahabat YouTube, ini saya mau perjalanan jalur Juwana Batangan. Nah, ini di sebelah utara alun-alun kota Juwana yang masih ada genangan air akibat banjir kemarin tanggal 1 sampai tanggal 3 kemarin. Ini pada hari Ahad tanggal 5 Maret 2023 ini saya perjalanan dari Juwana mau menuju ke Batangan. Ini di lokasi alun-alun Juwana yang di sebelah timurnya itu ada jembatan yang sedang dibangun. Itu tadi salah satu konstruksi atau bahan-bahan yang mau dibuat melengkapi jembatan atau pembangunan jembatan. Ya, ini menuju di perempatan sebelah alun-alun Juwana atau di sebelah masjid kota Juwana. Ini mulai ada kemacetan. Nah, saya langsung masuk atau bisa langsung karena ada orang-orang bersepeda menyeberang, jadi saya bisa langsung masuk dari timur. Ini kita menuju jalan satu arah, sebetulnya ini jalan satu arah yang dibuat untuk dua jalur. Ini di sini kalau macet, ini termasuk macetnya lumayan. Bisa sampai berjam-jam. Saya di sini aja kemarin-kemarin pernah macet sampai 1,5 jam. Ini jalur di sebelah selatan alun-alun, ini termasuk samping kanan kiri ini ada apa ya, pasar hari Minggu, hari Ahad itu ada pasar tradisional gitu. Ini menuju ke arah jembatan, tapi jembatan yang sebelahnya jembatan yang dibangun itu. Ini lumayan macetnya ya, akibat ini jalannya enggak belum diperbaiki. Kemarin itu habis hujan, ini berlubang sangat parah ini. Nah, ini jembatan yang dibangun, nah, itu yang warna merah itu jembatan yang sedang dibangun, kayaknya sudah hampir jadi, itu sudah terpasang semua besi-besinya. Kalau kemarin kan belum ada, masih separuh itu kok sudah full. Ini yang sebelah kanan, ini saya perjalanan ke arah timur, berarti menuju ke Batangan. Ini yang dari timur ke barat atau dari Surabaya ke Semarang atau dari Rembang ke Pati, ini jalan yang kanan itu macetnya sangat parah nih guys. Ini belum seberapa, kalau pas sore hari, wah bisa berjam-jam. Ini posisi jam 9 pagi itu ya. Ini menuju ke pertigaan
jalan alternatif yaitu pertigaan arah Jaken-Jakenan. Kalau mau istilahnya Bintal ya, jalan alternatif menuju ke Rembang atau menuju ke Sarang itu bisa lewat jalur alternatif ini. Sebentar lagi ada lampu kuning atau lampu merah. Ini macetnya lumayan nih, gara-gara apa? Berlubang, jalan berlubang. Ya, langkah baiknya kalau mau di, istilahnya mau bepergian atau perjalanan, lihatlah dulu mapnya, dicek mapnya itu banyak yang merah atau kuning atau hijau, biar apa, biar kita tidak terjebak lama di perjalanan, khususnya di wilayah jalur ini, jalur Pantura, yang titik kemacetannya di Juwana terus di Batangan. Ini saya masih di lokasi sebelah timur jembatan Juwana yang dibangun. Ini mulai macet sebentar lagi. Ini mungkin saya di video yang satu atau bersambung ada kemacetan di Batangan atau ada perbaikan cor jalan, ya, dibongkar. Nanti video yang satu ada saya tampilkan perbaikan jalan di Batangan. Dari saya, channel Sinau Rasa, terima kasih. Semoga bermanfaat ya. Lancar perjalanan, tetap dalam lindungannya, lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.